Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Nak Yudin daripada Rumah Sekolah Naki. Nama saya Rina daripada JB. Nama saya Ajmal. Saya dari Semenye. Nama saya Farajini. I'm from Penang. Kalau abang dekor rumah, abang lagi suka pakai interior design ataupun abang dekor idea sendiri? Sebenarnya lebih terarah kepada idea sendirilah. Kalau saya lebih suka menggunakan idea sendiri. Kalau personally, saya lebih suka untuk sendiri. Dekor pakai idea sendiri. Sebabnya dengan idea sendiri lebih terbuka dan bergantung kepada bajet kita. Satu, lebih menjimatkan kos lah. Sebab kita macam lebih bebas lah untuk decorate. Ikut citarasa kita sendiri. Sebab I lebih suka macam bagi idea yang tersendiri, bagi rasa macam lebih puaskan memandang. Betul, kalau guna interior designer kita boleh susun kita punya idea based on budget kita. Tapi bila guna idea sendiri tu lebih terbuka. Kita nak buat bila-bila pun boleh. Lagi satu, rasa lebih kepuasan tu lebih lah kalau kita boleh design sendiri. Macam dia dekat lah dengan dengan kita punya diri lah, dengan apa yang kita minat. Kalau abang pergi kedai interior design ke kedai-kedai hiasan ke, abang akan fokus dekat area mana? Kalau saya lebih kepada living room lah. Kalau Juni suka pergi ke bahagian yang macam living room. Sebab once habis kerja, mesti masuk rumah je mesti nampak macam living room kan. So, Juni lagi prefer lah untuk living room. Bergantung juga kalau masa mula-mula kita beli rumah tu, kita fokuskan kepada kawasan yang kita tentukan lah. Jadi macam di rumah Sapinaki, kita fokuskan kepada dapur dahulu. Saya memang suka pergi bahagian dapur lah. Walaupun hobi saya bukan memasak, tapi saya memang sangat suka pergi dekat bahagian kitchen. Dekat situ saya banyak habiskan masa dengan family. Lepas tu dekat situ juga saya banyak buat konten lah. Lepas tu kita secara berfasa kita ke arah ruang tamu, bilik tidur, bergantung pada keperluan pada masa tu. Kalau kita pergi mana-mana kedai perabot ke macam mana pun, kita fokus pada benda yang kita perlu beli dahulu. Sebab suka lah tengok macam pengam mangkuk, macam peralatan dekat dapur tu, macam hiasan dapur. Mana-mana kedai terdesign pergi mesti suka tengok dapur. Saya rasa mana-mana perempuan pun sama lah, tak kisahlah dia suka masak kan, tak suka masak kan, memang suka pergi dapur. Boleh ceritakan rumah abang jenis apa, konsep kediaman rumah abang macam mana and kenapa? Konsep untuk rumah Sapinaki adalah konsep minimal. Jenis rumah adalah apartmen bersaiz 850 square feet. Yang mana saiznya tak terlalu besar. Okay, rumah saya jenis cluster 2 tingkat. Saya memilih konsep modern country, modern Europe macam tu. Kalau saya suka macam minimalist sikit, saya estetik lah. Sebab saya kan orang muda. Baik. So lebih kena lah dengan jiwa saya. Kalau bagi Juni dekorasi kat rumah, Juni prefer untuk minimalist. Sebab Juni yang suka benda yang simple. So nampak peace. Sebab saya sukalah tengok dekorasi daripada orang putih punya IG. Sukalah tengok design rumah dia. Rasa macam feeling homey macam itu. Rasa macam warm, feeling invited lah. Macam tu lah. So saya memilih macam tu lah. Dengan sukarelanya, kena maksimiskan space yang ada dengan barang-barang yang minimal. Macam sekarang ni event Muji. Jadi banyaklah item-item yang kat sini yang kita rasakan sesuai dengan konsep tema rumah kami. Alright, okay, terima kasih Abang Naki. Terima kasih Kak. Okay, terima kasih. Okay.